Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah hukum seseorang Islam kerana kekecewaan hidup sanggup bersumpah dengan nama Allah akan membunuh diri? Terima kasih Ustaz. Oh, perkara ini jelas haram perkara ini. Ya. Jelas perkara ini haram, perkara yang ditegah di dalam Islam sehingga Nabi SAW menyatakan jangan seseorang seseorang kamu yatamanna, jangan seseorang kamu berharap mati disebabkan sesuatu kemudaratan yang kena pada dia jika dia tidak mampu untuk jika dia nak minta juga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia berdoalah dengan doa yang diajar oleh baginda, iaitu Allahumma inka Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idha kanatil wafatu khairan li. Saya ulang lagi sekali, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idha kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku selama mana hidup itu baik untuk aku, dan matikanlah aku jika mati itu lebih baik untuk aku. Itu doa yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga jika dia tengok kekecewaan hidup sanggup bersumpah. Kalau dia bersumpah berdosa, dia bersumpah melakukan perkara yang diharamkan di dalam syarak, maka dia melakukan dosa atas dosa. Bersumpah atau melakukan dosa, berazam nak melakukan dosa. Keazaman itu sendiri berdosa. Jadi banyak dosa yang dilakukan dalam perkara ini. Kerana itu perlu diberi nasihat kepada orang yang sebegini supaya dia bersabar dan mempelajari agama. Yang perkara yang paling penting sekali adalah hadir ke kelas-kelas kuliah Al-Quran, tafsir Al-Quran, syarah-syarah hadis yang diadakan di masjid-masjid untuk mendapat makanan, untuk jiwanya diberi makanan yang secukupnya, untuk roh dia memberi makanan secukupnya. Sesungguhnya roh juga perlukan kepada makanan. Seperti mana jasad kita memerlukan makanan, dan makanan untuk jasad adalah makanan yang zahir. Makanan kita seperti makanan harian kita, demikian roh juga memerlukan makanan. Makanan roh adalah dengan kita mendengar kuliah, membaca Al-Quran dan memahami maksud Al-Quran, mendengar tafsir-tafsir Al-Quran, mendengar huraian-huraian hadis. Itu adalah makanan roh. Demikian juga makanan kepada akal adalah dengan kita banyak membaca. Semua itu merupakan makanan-makanan yang berbeza untuk perkara-perkara yang berbeza. Makanan jasad, makanan roh dan makanan akal. Sesiapa yang tidak menghadiri kuliah agama, tidak pernah mendengar firman Allah, sabda Rasul, maka roh dia tidak diberi makan yang secukupnya ataupun langsung tidak diberi makan, menyebabkan dia tidak akan mampu berdepan dengan cabaran-cabaran ketika hidup di dunia ini. Wallahu a'lam.